السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Jamaah sekalian yang dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat-Nya, terutama nikmat hidayah serta taufik-Nya, karena memang itulah yang membuat kita senantiasa mau dan mampu istiqomah di jalan-Nya. Tetap antusias hadir setiap panggilan bayan Allah, betapapun sibuknya kita, tentunya ini Allah mengapresiasi dengan pahala yang sebaik-baiknya, seperti dalam surat An-Nur ya. Kalau rijalun la tulihim tijaratun wa la bi'atikillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah ya khawfuna yawman tataqallabu fihi qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Orang-orang atau rijal dalam hal ini, the man ya, jadi enggak hanya laki tapi manusia yang qualified, yang tak terlalaikan oleh kegiatan bisnis dan urusan dunia yang lain dari mengingat Allah, menegakkan sholat, membayarkan zakat, dan kehidupannya selalu seirama dengan ketakutan tidak bisa mempertanggungjawabkan nanti dia melukisan. Orang yang seperti itu pasti akan Allah sediakan pahala sebaik-baik pahala. Lihat syukur ahsanama aminu, amalan yang sangat baik itu, wayazidahum min fadlihi, dan Allah kasih tambahan bonus kali ini dari karunia-Nya. Bahkan wayarzukullahu ma yasha'u bi ghairi hisab. Jadi ini ibaratnya nih, ini gaji kamu, ini bonusnya. Kalau kurang ambil sendiri, enggak usah dihitung eh. Gitu. Ada nggak ya kayak gitu? Selain karena Allah, lihat sejauh bahasana ma'amiru wa yazidahu min fadlihi wa yarzukullahu ma yasha'u bi ghairi hisab. Pertama gajinya, kedua bonusnya, terus ambil lagi, nggak usah dihitung. Tapi syaratnya apa? Hidup kita tidak boleh lalai dari mengingat Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, dan selalu mengkalkulasi urusan sukses. Istilahnya, mengukur kegagalan dan kesuksesan itu dengan ukuran akhirat. Insya Allah itu baik hasilnya. Mau jadi apapun, pasti doing the best. Ihsan. Terus, tadi pagi di request katanya, kata Samsul. Ada request Ustaz kajian hari ini, kalau bisa, tentang sifat siam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat siam Nabi. Enggak tahu siapa yang merequest. Tapi setuju enggak? Setuju ya. Apa-apa. Tapi memang judul ini tidak boleh memprovokasi orang-orang untuk sombong ya. Karena sebetulnya sifat puasa Rasulullah ini sudah selesai dibahas oleh para ulama, dan yang menghasilkan puasa yang selama ini sudah kita kerjakan itu adalah sudah sesuai dengan sifat puasa siam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling yang tersisa itu hal-hal yang unik, tapi nggak banyak. Karena puasa itu ya sebenarnya agama Islam itu cuma sederhana kok ibadah itu. Puasa itu apa sih? Agendanya cuma dua kok. Siang hari siam, malam hari qiyam, itu aja kok. Nggak ada apa-apa yang lebih unik dari itu. Paling nanti manajemen puasa, bagaimana Rasulullah memplanning strategi puasa, dan bagaimana Rasulullah teknis berpuasa yang tidak luput dari target-target strategis dari berpuasa. Karena banyak para penulis yang nggak tahu kenapa sifat sholat Rasul, kayaknya yang pembacanya seakan-akan tiba-tiba menjadi ulama besar, yang lain salah gitu ya, bahaya kan kayak gitu-gitu. Iya kan? Kan sering ada buku-buku yang kayaknya apa, kehadirannya itu seakan-akan baru tumben tahu orang kejangkit, jadi jangan ya. Saya tak tidak suka dengan orang yang istilahnya bungkus kacang, ada hadis langsung dipakai dalil, merasa paling pinter sedunia gitu ya. Jadi saya tidak ingin, karena begitu ente buka buku sifat puasa Nabi, sifat itu isinya sama, jadi juga gitu ya.
Jadi ini bukan hal baru. Jangan merasa seakan-akan kamu belum dengar pengajian ini. Tumben nih, jangan, nggak usah. Nah, ini penting karena anak muda yang baru belajar agama, yang beratnya orang karateka ban putih, pak tembok aja bawahnya mau dipukulin dulu. Takutnya di situ sifat siam Nabi Muhammad, seakan-akan orang lain nggak tahu dia baru tumben tahu gitu loh. Nah, sebetulnya yang paling unik dan memang betul-betul harus hadir di abad ini. Dan kalau nggak hadir, puasa kita hanya menjadi ikatan ada turun-menurun rutinitas tahunan aja adalah pertama bahwa sebetulnya rukun Islam itu sinergik dan simultan dengan hal-hal yang terkait dengan mengkonstruksi peradaban Islam. Seharusnya gitu. Jadi sholat Rasulullah itu yang unik apa? Karena sholat itu struktural. Sholat itu mengikat, sholat itu juga kegiatan multikultural. Jadi hadir luar biasa gitu. Kalau sekarang kan sholat ya masjid pun gak seperti masjid Nabi gitu ya. Orang ketemu, tiap hari ketemu, dimulai dengan salaman, ditutup dengan salaman, selawatan, terus besok ketemu lagi kayak ketemu orang baru lagi gitu ya. Terus besok ketemu lagi kayak ketemu orang, kayak baru tumben kenalan tiap sholat gitu. Itu gak terjadi pada Nabi. Pada masa Nabi, sholat itu betul-betul sebuah apa ya, garis komando, mobilisasi, sosialisasi dan segala macam lah, sehingga yang nggak hadir tanpa alasan itu disertir gitu. Kalau sekarang kan tempat doa di masjid ya. Ya orang khotib naik mimbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nggak, puasa pun begitu. Jadi puasa itu juga sinergik dan simultan dengan lahirnya masyarakat Islam gitu. Jadi kronologinya begini. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan artinya Rasulullah mendapatkan peluang untuk membangun Islam menjadi sesuatu yang konkret. Di Mekah kan hanya ideologi. Di Mekah itu mereka marginalize, poor, under pressure, buronan, dimusuhi, gitu ya. Sehingga manhaj dakwah itu tidak boleh terlibat kekerasan konflik, tapi juga tidak boleh kompromi, dakwah berlanjut hanya gitu doang. Tapi begitu sampai di Madinah, ada peluang untuk menjadikan ideologi tadi menjadi budaya, menjadi sistem, menjadi konstitusi, menjadi institusi. Artinya lahir peradaban, sebuah entitas peradaban utuh gitu. Nah peluang itu oleh Allah dikasih tahu bahwa basic value atau basic belief atau basic material untuk membangun peradaban Islam itu adalah SDM yang unggul berbasiskan takwa gitu loh. Awalnya itu. Dari mana kita tahu? Pertama dari surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an tidak diragukan sebagai sebuah konsep, nilai, sistem. Larai bahira, diskusi panjang. Tetapi dia baru efektif menjadi pedoman, menjadi panduan, menjadi sesuatu yang konkret kalau ada SDM yang bertakwa. Artinya Quran gak ada gunanya untuk dalam tanda kutip menjadikan, merubah sebuah keadaan dan sistem kalau umat Islamnya tidak ingin menjadi orang bertakwa, kalau umat Islamnya bergajulan, kira-kira gitu. Nggak bakal, karena mismatch, namanya apa, mismatching, nggak matching. Nah disitulah Allah katakan hudan lil muttaqin, seharusnya hudan linnas, tapi faktanya hudan lil muttaqin. Nah akhirnya Rasulullah pun merespon, dipancing dulu oleh Allah bahwa masjid pertama yang dibangun dalam Islam di Kuba itu oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang mengatakan la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin khairun an taquma fihi, dan benar-benarlah masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama, min awwali yaumin, jadi brick groundnya itu takwa. Kalau istilah sekarang brick ground ya, peletakan batu pertama itu takwa.
kalau kita bangun dulu lah takwanya ntar, itu agak berbeda. Bahkan kadang-kadang masjid jadi ribut jamaahnya, masjid jadi ya sudah masjid aja. Indonesia itu jumlah masjid itu nyaris 1 juta loh, jumlah masjid itu hampir 1.860.000 masjid di Indonesia. Tapi nggak ngefek untuk tegaknya Islam. Kenapa? Karena beda dengan masjid Nabawi zaman itu. Usisa alat takwa dibangun di atas pondasi takwa. Tidak hanya sampai di situ. Min awwali yaumin, dari hari pertama. Karun antakum fihi. Terus yang kedua, SDM-nya fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Jadi Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW bahwa basic material untuk lahirnya peradaban Islam itu SDM. Tapi semua orang begitu. Semua orang sepakat bahwa SDM adalah basic keunggulan. John Nesbitt dalam bukunya apa itu, Global Paradox, juga mengatakan basic value competitive between states and company is human resource. Jadi basis kompetisinya antar negara dan perusahaan adalah SDM. Makanya nggak ada lagi nama personalia, yang ada adalah HRD, Human Resource Development. Kan gitu. Karena emang betul. Kalau Anda baca restorasi Meiji-nya Shogun Tokugawa, Anda baca Swadesi-nya si orang apa si India, ataupun Mind Power Development Planning-nya Amerika, atau dual sistemnya di Jerman, semua bilang bahwa andalan kekuatan kita adalah SDM. Islam juga SDM, cuman basis value-nya takwa, keunggulan dengan takwa gitu. Direspon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan takwa itu sebagai program unggulan, target yang paling strategis yang harus dicapai. Sehingga Rasulullah SAW itu lagu wajib ceramahnya itu takwa. Lagu wajibnya gitu. Jadi dulu waktu Orde Baru ya, kalau kita jadi khotib itu ada prasyarat-prasyarat. Salah satunya harus menyebutkan Pancasila, UUD 45, Persatuan dan Kesatuan sama Pembangunan. Nah, kalau nggak kesebut dipanggil kita itu waktu itu. Zaman Orde Baru di kantor-kantor, kalau di kampung bebas. Kantor instansi harus gitu. Nah kalau Rasulullah SAW yang gak pernah lupa disebut dalam setiap komunikasi, bahkan non formal sekalipun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi Imam Syafi'i termasuk yang ekstrim, menjadikan wasiat takwa menjadi rukun khutbah. Kalau yang lain enggak, tapi kalau Imam Syafi'i itu rukun khutbah. Khutbah yang enggak pakai usikum wa nafsi bitaqwallah batal. Jadi sholat duhur nanti. Nah betul, ini belum pernah ketemu aja. Ada teman enggak tahu bahwa dia khutbah di kalangan orang Nahdiyin. Orang Nahdiyin pasti fikihnya Syafi'i. Dan itu enggak tahu menawar. Harus kata-kata usikum. Ittaqullah aja enggak boleh. Harus usikum. Wa iyaya tu wa nafsi kita Allah. Pernah teman saya itu lulusan Madinah. MA dipanggil oleh kiai setempat, khutbahnya dia batal lagi. Gara-gara langsung ya ayo lagi namun takulloh, kata usikum. Ya memang, bahkan baru kemarin saya kan punya pengajian rutin di mall ini, Alam Sutra Mall. Kemarin pesertanya, karena waktu udah habis, akhirnya ditutup doa pendek. Protes Pak, langsung diprotes. Batal, kita sudah duhur, batal tadi. Masih ada yang kayak gini sampai hari ini. Hanya gara-gara doanya kependekan. Maksudnya disangka gak berdoa, padahal sudah berdoa. Gitu. Karena itu rukun khutbah. Gitu. Gak sekedar ngingetin aja bahwa ada yang sangat ekstrim, bahwa khutbah yang gak pakai usikum mana si bitaqwallah gak memenuhi rukun khutbah. Padahal sebetulnya memang harusnya mengingatkan kepada kita bahwa agenda nomor satu dan yang lain itu nomor dua dan seterusnya itu adalah umat Islam itu harus
bersatu, bersepakat, tolong menolong, sampai lahir program-program yang konkret, smart, terukur kalau perlu, ada evaluasinya, ada follow up-nya, yaitu untuk membangun individu-individu yang bertakwa. Karena basic kompetisinya. Basic kompetisi, mau jadi apapun Anda, mutlak syaratnya harus takwa. Nah begitulah perjalanan, begitu. Pas di tahun kedua, tepatnya setelah Rasulullah 20 tahun di Madinah, turun perintah puasa yang bunyinya secara grand design-nya, secara target strategisnya adalah la'allakum tattaqun gitu. Jadi puasa itu enggak matching kalau kita tidak secara individu tidak ingin bertakwa. Ada orang puasa tapi enggak pernah dia itu bercita-cita ingin menjadi orang bertakwa, itu selenco itu namanya. Selenco. Nah, orang cita-citanya pengen apa kok tiba-tiba puasa, mismatching, enggak nyambung, tulalit. Tulalit. Jadi memang di dalam diri kita itu harus ada keinginan berkompetisi untuk semakin takwa. Karena apa? Allah sudah pernah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling dihargai, paling mulia di antara kita di hadapan Allah yang paling bertakwa. Jadi masyarakat Madinah memang suasananya suasana begitu. Tiba-tiba ada puasa. Inilah yang sesungguhnya harus kita ingatkan kembali, bahwa ketika kita memasuki bulan puasa, sebetulnya itu sebuah agenda, sebuah program yang target strategis yang harus dievaluasinya adalah untuk meningkatkan atau minimal merefresh ketakwaan atau mengkarakter buildingkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Karena ayat yang turun pertama kali berbicara tentang puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Jadi ketakwaan itu targetnya. Nah, maka dari itu penting yang harus kita waspadai dulu. Sebelum pernak-pernik yang lain itu dulu adalah bahwa kita itu ingin bertakwa. Maka dari itu efektif kalau seandainya presidennya juga menjadikan takwa program nasional gitu. Akan efektif kalau kemudian kelompok-kelompok ini memang tahun ala libiri wat takwa. Tapi akan tidak masuk akal sekali puasa akan menjadi kontraproduktif ketika masyarakat sedang tahun ala libiri wal ut utuan gitu. Kan perintahnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi kesatuan-kesatuan umat Islam itu harusnya adalah untuk mengkrit, untuk melahirkan kebaikan-kebaikan dan untuk tolong-menolong agar bisa bertakwa. Yang dilarang adalah kelompok-kelompok yang dibangun hanya untuk rebutan dosa dan untuk bermusuhan gara-gara rebutan dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Sudah rebutan dosa, pakai musuhan lagi. Ya kan? Ya kadang-kadang kan kita banyak lupa, ada orang yang sebetulnya sedang rebutan dosa, tapi kita dukung habis-habisan. Kan si baliho-baliho besar itu dengan tradisi politik yang begitu culas itu kan, kalau ada orang masang gede-gede pengen jadi tokoh gitu, seakan-akan yang incumbent itu jangan rebut dosaku gitu, seakan-akan kan ngomong gitu. Sedangkan yang nyusul gantian dong berdosanya gitu lah. Habis terus cetakan permusuhan, ternyata orang betul ada orang tolong menolong dalam rangka rebutan dosa. Ada. Nah yang benar adalah ta'awun alal birri wattaqwa. Jadi itu yang kita pastikan dulu sebelum kita ngoreksi orang lain, dan itu tidak terlalu penting. Koreksi di sendiri, tanyakan di sendiri. Apakah dalam mimpi-mimpi kita, dalam visi-visi kita, dalam pencitraan diri kita, memang betul bahwa ingin jadi orang bertakwa? Pertanyaan itu penting sekali. Yang sudah tanyakan dan yang ngomong juga sama aja sebetulnya, ingin gak kamu bertakwa? Jangan-jangan kamu sendiri keinginan kamu bukan ke arah itu.
apalagi dengan pengaruh pergaulan, pengaruh media, mimpi orang sekarang berubah gak terasa. Hal-hal yang diharamkan dari Islam itu justru kadang-kadang malah jadi cita-cita bersama. Pengen ngetren, pengen terkenal, itu kan banyak apa follower itu kan semua kan judulnya ria, sum'ah, itu yang ujung judulnya nggak sekitar itu, ya kan, ria, sum'ah, ujung, takabur itu jadi cita-cita hari ini, mengerikan sekali. Ngomongin kesana masalah merek, masalah selera, masalah obsesi-obsesi yang sifatnya dunia semua. Jadi kenapa Ramadan tersebut jadi unik? Karena memang masyarakat baru dalam keadaan matching dengan Ramadan, di mana orang berlomba-lomba ingin dekat dengan Allah dan tahu betul bahwa itu adalah takwa. Sehingga semiskin apapun orang waktu itu tidak perlu malu. Imam Ali, nggak ada orang di ruangan ini yang lebih miskin dari Imam Ali, nggak ada. Imam Ali waktu ngamar Fatimah terus diterima oleh Rasulullah itu nggak punya apa-apa, kekayaannya cuma sebuah bilik, aksesoris rumah yang boleh disebut alat rumah tangga cuma satu, perigi, apa namanya, kendi periuk isi air doang. Tikar nggak punya, orang tidur di atas apa tanah, sampai Rasulullah bilang Abu Turab. Tapi nggak membuat Ali minder, tetap yang paling tegas, paling pemberani adalah Ali. Sementara Utsman paling kaya tapi paling pemalu, paling tawadhu. Kalau sekarang tawadhu itu karena materi, Pak. Kenapa dibongkok-bongkok terus? Karena memang level kekayaannya di bawah rata-rata. Kalau yang dongeng mulu gitu ya, kalau nengok orang nggak perlu sepenuh wajah, separuh juga udah cukup. Padahal Allah melarang wala tusair khaddaka linnas, jangan kau miringkan pipimu untuk menatap orang. Tapi biasanya kalau dompet udah mulai tebal, baru mulai tegak jalannya. Hingga masih tipis, muda gitu ya. Nah itulah ada masalah yang serius di antara kita, bahwa materialisme itu tidak akan pernah ketemu dengan Islam. Dia sudah berhadapan-hadapan dengan Islam dari sejak awal kali Islam itu turun. Karena itulah. Jadi ini yang perlu kita koreksi. Jangan bicara fikih yang terlalu detail dulu sebelum hal yang paling mendasar ini kita selesaikan. Selesaikan dulu. Nah, jadi ketakwaan itu jadi concern bersama. Sehingga ketika Ramadan datang, Anda berada pada posisi kayak memasuki sebuah suasana diklatnas. Dan memang suasana Ramadan itu Allah turun tangan langsung loh. Ramadan itu didesain oleh Allah, memang mobilitas itu dari langit. Ya kan? Salah satu keistimewaan Ramadan kan ada hal-hal yang luar biasa kan, yang istimewa di Ramadan. Salah satu mobilisasi dari Allah, setan dari jin diikat, sufidatin asyayatin atau marodatal jin, kata Rasulullah. Sufidat dalam khutbah-khutbah Rasulullah. Rasulullah punya tradisi kalau malam Ramadan Rasulullah khutbah malam tanggal 1 Ramadan. Salah satunya Rasulullah mengatakan Ramadan itu unik. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ya kita enggak bisa diskusi itu alam gaib, tapi efeknya terasa. Saya enggak pernah tuh menghatamkan Al-Qur'an sebulan sampai 4 kali kecuali di bulan Ramadan gitu ya. Makanya kalau Ramadan khatam aja enggak, ini sama setan diketek kalah ini. Lu sama setan diketek kan kalah, gimana masih setan dilepas kira-kira ini. Ada kan? Ada orang enggak khatam sama sekali di bulan Ramadan, itu artinya terbukti ya dengan setan diket pun kan kalah gitu. Jadi kebanyakan emang Ramadan tuh apa grafik antusias beribadah kita luar biasa naik. Kalaupun banyak hambatan karena memang kita enggak ngikutin program Allah gitu. Seharusnya kan setan manusia juga diikat dong. Diikat dengan perdarah minimal, perdarah Ramadan. Makanya gubernur muslim itu penting ini. Mulai. Masa ada yang kebangetan, Pak? Orang-orang Islam enggak tahu banget itu, sok tahu banget itu. Jadi
Kalau Malaysia sih alhamdulillah ya ada perda Ramadan ya. Kalau di sini nggak ada. Di sini dulu pernah ada Pak, Ramadan tidak boleh buka warung secara terbuka. Memang pada pakai lampu Pak, kan kaki berdiri. Kelihatan kakinya gitu dari bawah. Warung berkiri-kiri. Kenapa? Safir. Yang perempuan lagi perjalanan. Tenda sih, rapet tapi kakinya kelihatan. Dulu itu pernah ada perda seperti itu. Ya, terus pintu surga juga nggak dibuka. Masjid pada nggak kreatif bikin rangsangan-rangsangan acara. Pintu neraka juga nggak ditutup. Ini tempat-tempat maksiat tetap buka. Terus ada lagi acara dangdutan nggak berhenti. Bahkan yang joget berjilbab. Demi Allah Pak, sampai Pak Mahfud MD itu protes. Kok orang berjilbab, orang mantan-mantan joget ya? Imannya gimana tuh? Oh enggak apa itu orang bayaran ya, ambil di mana aja kasih jilbab suruh joget cyber itu untuk memperburuk citra Islam tuh ada yang kayak gitu dapang. Nah jadi ada suasana istimewa termobilisasi supaya program menuju takwa itu enggak gagal ya. Bahkan bonus-bonus rangsangan itu banyak banget. Satu fardu dicatat 70 fardu pahala. Satu kebaikan dalam bentuk apapun diamalkan fardu. Ada Lailatul Qadar, ada penghapusan dosa atau segala macam. Itu semua sebetulnya adalah akumulasinya supaya umat Islam antusias memanfaatkan Ramadan yang target acak intinya itu bukan Lailatul Qadarnya, la'alakum tatakunnya intinya. Lailatul Qadar itu bonus perangsa. Orang kadang-kadang target ibadah ritual yang dapat, tetapi penghayatan target ibadahnya enggak dapat. Itu sebuah kegagalan tersendiri, karena memang seluruh ibadah dalam Islam itu evaluasinya kemudian adalah efek edukasinya. Efek edukasi itu apa? Akhlak, bentuk karakter. Jadi kalau ada orang rajin puasa, akhlaknya enggak benar, itu fawailun lil musallin. Kalau untuk puasa tapi enggak membentuk karakter apapun, Rasul mengatakan kam min shaimin la yanalu min siyamihi illa juu wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh apapun kecuali lapar dan haus. Ada. Karena Rasulullah itu finally misi Rasulullah itu adalah membangun kekuatan akhlak berbasiskan iman. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ini gak main-main. Pakai innama, kalau Rasulullah gak main-main kok kita main-main. Ketika orang Arab memakai kata innama, jumlatul hasr pasti sedang tidak main-main dan tidak ingin dianggap tidak serius. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi kalau keandainya umat Islam tidak lagi peduli dengan akhlak, maka Islam justru gagal di titik tujuan finalnya. Jadi pernah diadukan oleh seorang ke Rasulullah tentang seorang wanita jariyatin. Puasanya unggul, tilawahnya unggul, ibadah semuanya unggul, tapi dia suka menyakiti tetangga. Kata Rasulullah langsung, dia final, dia berada di neraka. Kenapa? Karena orang-orang kayak gini itu disebut pendusta agama. Kenapa Allah stigma pendusta agama padahal dia rajin sholat? Karena justru mereka itulah yang membuat agama itu tercitrakan negatif. Walau puasa percuma aja mas. Nah, dia korupsi juga dikerjakan. Gitu. Akhirnya kayak Eropa. Kenapa komunis yang anti agama bisa lahir di Eropa? Karena sebetulnya mereka merasa kesal sama gereja yang tidak rasional, yang menentang iptek, arogan, dan seterusnya kan. Akhirnya penentangan kepada gereja begitu luar biasa. Akhirnya agama dianggap kontraproduktif, sehingga jargon yang terkenal Karl Marx ada religion is opium, agama adalah candu. Dan di Indonesia sudah mulai ada gelagat-gelagat seperti itu. Tidak sampai agama adalah candu, tapi tidak-tidaknya ah sama aja partai Islam sama enggak Islam. Akhirnya sama aja pemimpin muslim dan non
Muslim mendingan yang non-Muslim sudah dari kebablasan itu. Iya kan? Kiai lagi yang ngomong. Mendingan kiai yang di Solo itu, kiai Slamet. Enggak, ini bahaya. Jadi kita itu jangan sekali-kali kayak Nasruddin Joda, Johan Nasruddin. Walaupun ini tokoh fiktif dan guyonan, targetnya orang ketawa tapi ngambil hikmah. Suatu hari mula Nasruddin Joha, itu cincinnya jatuh di gudang. Tapi ceritanya biar agak gitu, tiba-tiba suatu hari mula Nasruddin Joha itu mundar di depan halaman rumahnya di jalan gitu, nyari sesuatu. Terus muridnya lewat, nyari apa Syekh? Nyari cincin, jatuh. Yaudah aku bantuin, bantuin. Datang lagi orang bantuin, sampai belasan orang bantuin, gak ketemu-ketemu. Akhirnya frustrasi kan. Tapi Syekh murid masih nyari aja. Syekh, emang tadi jatuhnya di mana? Di gudang. Kok dicari di sini? Habis di gudang kan gelap, kalau sini kan terang. Takutnya kita itu disatiri oleh, ini kan buku ini pernah ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, namanya buku Al-Hamqa wal Mughaffalin, orang-orang bego dan lalai. Takutnya umat Islam itu begitu, Pak. Jadi kesalahannya di mana, enggak mau menghadapi fakta-fakta kesalahan, sudah teridentifikasi, tempatnya, bentuknya, tapi enggak mau karena situ banyak resiko. Dia pengen yang enggak ada resiko. Karena kesalahan kita bukan di agama Islamnya, tapi kesalahannya adalah di akhlaknya yang bermasalah. Malah dicari solusi di tempat lain. Sering orang itu pura-pura begitu. Yang penting gue sibuk dibayar, nggak masalah. Selebihnya Allah wa'alam. Gitu. Jadi cincin dijatuh di gudang, dicari jalan. Kenapa enggak? Dia yakin enggak apa-apa ketemu. Tapi yang penting gue sibuk kan gitu. Ini bahaya. Karena kalau nyari di gudang kan gelap, kalau di sini kan terang, tapi kan nggak bakal ketemu. Ini orang-orang yang nggak realistis, nggak rasional, dan nggak berani ambil resiko. Kalau pemimpin kita kayak gitu, bahaya banget. Jadi dengan demikian, jamaah sekalian, makumullah, akhirnya kita harus mulai ini dong, smart dong. Oke, kalau gitu target Ramadan dengan karakter dan kepribadian bertakwa itu apa aja? Terus target strategi pencapaiannya apa, evaluasinya bagaimana? Bagaimana? Jelas dong. Karena takwa itu sebenarnya sangat terukur dalam Al-Quran dan sangat matching dengan seluruh agenda Ramadan. Sekarang mungkin kita kan sebelum Ramadan masih ada beberapa pertemuan ya, kita cicil aja lah ya. Definisi Ramadan yang paling, definisi takwa yang paling populer, tapi paling jujur, paling apa adanya, tanpa improvisasi dan tanpa bermain-main bahasa dan retorika, cuman kurang populer karena rata-rata langsung malu dengan definisi takwa. Apa itu al-intithal bil awamir wal istinbat wal istinab anin nawahi, iya kan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ini kurang disukai, Pak. Karena maunya orang sebagian perintah dijalankan, sebagian larangan jadi di masa orang amar ma'ruf nahi mungkar itu matching banget. Kalau sekarang orangnya maunya amar ma'ruf nyambi mungkar, agak gak enak definisi ini, ya kan? Definisinya kurang bulat, terlalu terus terang kayaknya definisi itu. Bagaimana mau ngaku bertakwa perintah Allah banyak banget nggak dikerjakan? Bagaimana ngaku bertakwa kok semua larangan Allah sedikit sekali yang ditinggalkan, akhirnya dia definisi itu gak populer. Padahal definisi paling kuno, paling klasik, paling tua definisi ini. Kalau ini baca kitab-kitab karangan zaman-zaman pahala, pasti takwa itu adalah al-intithal bil awamir wal ijtinab anin nawahi itu. Pasti lah. Itu mah gak nyaman banget. Karena orang maunya bertakwa tetap boleh diizinkan berdosa. Ini agak gak populer gara-gara pengen ada orang disebut bertakwa, tapi hidupnya ngawur gitu.